Terus ya namanya kita kan ya kayak butuh lokar banget gitu kan. Terus jadi dia bilang kayak udah disediain mes juga gitu. Jadi kita langsung di freezer dulu sini. Terus kita datang ke sini terus ya udah di sini. Terus orangnya udah nungguin gitu. Terus kan bosnya istrinya ya. Terus katanya dia tuh mau jemput istrinya. Istrinya tuh katanya apa ban mobilnya bocor jadi enggak bisa ke sini. Jadi interviewnya dibatalin gitu kan. Kita nggak jadi interview, terus jadi dia dengan alasan dia pinjem motor temen aku. Pinjem motor buat apa, jemput istrinya, ya gitu. Buat di mana? Mbak, antara mbak dengan si pelaku ini sebelumnya udah kenal belum sih? Kenalnya ya baru-baru ini ya, pas dia kayak ngasih vlogger gitu. Oh gitu. Dia ngasih temen juga gitu, jadi kurang tahu. Yang daftar itu rencananya jenengan atau temennya? Iya, bro sama saya, tapi saya yang ngajak temen aku, tapi nama aku direkomendasiin juga sama dia gitu. Itu dapat rekom, dapat info locker itu dari mana? Dari Facebook. Oh, kerja apa? Shooting skin, toko baju. Toko baju. Namanya siapa yang punya motor? Marcella. Marcella. Warga mana? Aku Putri. Mbak Putri. Ya. Yang hilang itu namanya siapa? Motor? Marcella Harinda. Di rumahnya warga Namanya Sumberlawang. Sumberlawang Seragen. Itu Seragen. Sepeda motornya apa, Mbak? Vario. Vario hitam putih. Nomor polisinya apa, Mbak? Nomor platnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.